بسم الله الرحمن الرحيم. السلام tetapi gila fasa asyaratul khamisu utawi syarat kang kaping limo, syaratnya berjamaah, syaratnya salat jamaah ya. Iku tawafuku nademi sholati imah sholatai imah ya. Muwafaqate anggite sholate imam dan makmum. Muwafaqate anggit, anggit itu bentuk ya. Jadi antara imam dengan makmum bentuk sholatnya itu sama, maksudnya sesuai, itu syaratnya. Jadi antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum itu susunannya bentuknya sama. Kalau tidak sama, tidak sah. Bagaimana contohnya tidak sama? Imamnya sholat sunat qobliyah ya. Kemudian ada makmum salat jenazah itu tidak cocok. Atau dibalik ya, imamnya salat jenazah kemudian makmum salat biasa, itu namanya tidak cocok ya. Salat jenazah itu kan tidak pakai ruku, tidak pakai sujud kan. Sedangkan salat biasa ada ruku sujud, itu namanya tidak sesuai. Jadi syarat dan imam dan makmum itu harus sesuai salatnya. Walaupun imamnya salat sunat, makmumnya salat wajib, itu sah. Karena masih sesuai. Ayil imami terjadi imam barmakumilan makmum bian yata piko kelaman yata nyat muafakat. Muafakat itu nyacoki sapa imam lan makmum fil abali in dalam bira-bira penggawe al-zahirati kan zahir ya, sama pekerjaan lahiriahnya itu sama. Wa in ikhtalafa senajan beda-beda sapa imam lan makmum apa ning adatan wilangane ya kan. Misalnya imam salat sunat biasa ya, sesudah maghrib, kemudian ada makmum datang ikut, dia sholat wajib 3 rakaat, itu tidak apa-apa. Fa'inih talapa mongkolamun suloyo utau beda-beda apa nademu sholat taihima ya, anggite, anggite itu susunan bentuk ya. Anggite sholate imam lan makmum, contohnya kamat tubatin kaya sholat fardu, kaya sholat kamten fardu ake al fardin ya akhara utawa sholat fardu kamten al naflin utawa salat sunat. Wa kusupin lan salat grahana. Nah itu namanya berbeda. Salat grahana itu 2 rakaat, tapi setiap rakaat itu
apa namanya, rukuknya dua kali, Allahu Akbar. Setelah itu sami Allah liman hamidah, sedekap lagi membaca Fatihah. Jadi satu rakaat itu dua kali rukuk, dua kali sujudnya sama ya. Gitu ya. Itu tidak boleh orang salat biasa makmum kepada salat khusyu. Al kamak tubatin utawa salat kamden fardhake al fardin akhir utawa fardhu kamene ya. Ya, al naqlan utawa salat sunah au janazatin utawa jenazah, artinya salat sunat dengan salat khusyuk itu tidak sah. Salat sunat dengan salat jenazah, salat biasa dengan salat jenazah itu tidak boleh. Lantasikha moko ora sah apa al-fatwatu manut atau jadi makmum tidak sah. Memang saking wong yusalikan sholat sabaman lahiran janazati ya, sakliane wong kang nyalati jenazah. Jadi orang lain makmum kepada orang sholat jenazah itu tidak sah ya. Lahira janazati. Manut bimusalihan maring wongkang salat jenazah. Manut kepada orang yang salat jenazah itu dasar. Makmum ya, makmum kepada orang yang salat jenazah. Walahira kusubi lan rasa manute liyane wong kang salat khusyuk dimusalihi lawan wong kang salat khusyuk. Salat biasa tidak sah makmum kepada orang salat khusyuk karena wa aksihima lan sebalike makmumnya salat khusyuk makmum kepada salat biasa. Lita'an guril mutaba'ati karena angeli manut. Ya kita kan tidak sama ya, tidak bisa kan. Angel wamin sama lan saking kono ta'an guril mutaba'ah ya sihusa opo al-ibtida'u anut utawa makmum bi imamil kusubi maring imam kang salat khusyuk bil qiyami ing dalem ngadeg, bil qiyami tsani ing dalem ngadeg rakaat kang kaping pindho. Walaupun begitu katanya masih bisa ikut rakaat yang kedua. Minar hati saniati saking rekaat kakabing bindu masih bisa li'em kanil mutaba hati karena mungkine manut hina izin arikalane kiyami sani. Jadi setelah rekaat yang kedua kemudian imam itu ya kemudian rukuk ya, kemudian berdiri lagi, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua setelah apa namanya rukuk yang pertama kan sudah, sekarang rukuk tinggal rukuk yang kedua, kemudian ada makmum yang ikut itu masih bisa. Li'in kandil mutaba'ati hina izin tatkalane iki kiamus tani wa ila lan lamun ora imkanil mutaba'ah lan ya syekha
mongko ora sah apa al-iqtida' manut utawa makmum ya. Bimasalil janazati maring wong kang salat jenazah awil kusub yotoh wong kang salat gerahono wa yufariku ya wa yufariku lan nisa sapa makmum ing imam mufarraqah ya nisa sapa makmum ing imam endal af'alil mukhalafati ing dalam nalika pira-pira penggawe kang beda-beda li anna rabta rabta ibtasalata ini karena setuhune nyambung salah sujine salat loro nyambung bil ukhra kelawan salat kang meneh ma'a tanabiha serta nafine salat salat lain iku muktilan batalake. Misalnya sekarang ya makmumnya itu pada saat berbeda dengan imamnya dia diam ya kan? Tidak ikut ya. Itu membatalkan ya berarti ya tidak sah tidak ada wa mithluhu ma utawi misile salata ini iku sajadata tilawati sejud lorone tilawat wa syukrilan syukur sejud syukur sejud tilawat itu tidak sah diikuti oleh makmum. Wa in sahat senajan sah apa ihtangu masalah sujine salata ini kharbal ukhra ya ana ing burine wong kang weneh. Wa yasihulan sah apa al-fardu salat fardu kharba salat tasbih anut ya maring salat tasbih itu boleh sama sih karena masih satu bentuk salatnya wa inda tatwi lima lan ing dalam nariko dawa ake barang yubtilu kang batalake apa tatwilu batalake dawa ake ma batal kalau terlalu lama kalau iktidal kayak iktidal sami Allah liman hamida iktidal itu kan gak lama kalau sampai terlalu lama batal yang tadi rumah penganti-nganti sama makmum ing imam berrokni dalam rukun Allah di badaru kami sa'usi iktidal makmum gak menunggu sampai lama itu batal. Wa yasihu lan sah ma'al karohati certanya makruh ya al-mufawidati kang ngepotake libatilati jamaati maring fadilai jamaah sah cuma hilang pahalanya ya sah tapi makruh makruh yang menghilangkan pahala apa adzharu salat duhur halka musamil asri ana indurine atau makmum mare wong kang salat asar imamnya salat asar kemudian makmumnya salat duhur itu sah tapi pahalanya jamaah hilang wa halka musamil maghribi lan ana in burine atau makmum mare wong kang salat maghrib wa aksuhu lan sebalike dhuhur li ittihadin nadmi sahih manus bapa li ittihadin nadmi karena suwijine
anggit karena bentuknya sama karena si cine anggit. Wa ini talapa senajan beda-beda ya apa sholat loro albane adatan wilangane ya, sholat maghrib kan hanya tiga, asar itu sholat empat rakaat kan tidak sama sah, tapi pahalanya hilang, jamaahnya tidak ada. Waniyatan lan niyate, niatnya berbeda. Ben wa qada ulan sah salat qada wa qada ulan sah apa salat qada kharba musallil adai ya kare makmum mari wong kang salat ada ada itu kan ya bukan qada dia salat biasa pada waktunya ada orang qada ya qada di salatnya sendiri itu sah. Wa aksuhulan sebalik kode artinya imamnya salat kode makmumnya salat biasa ada itu sah. Wa fardu lan sah apa salat fardu khalfan nabri ya khali makmum mari wakang salat sunat boleh. Wa aksuhulan sebalik fardu ya Lihati makin nanti kerana muafakate atau kerana cocoknya akhir bentuknya bijami'i tindakan sekadiannya wahai sukanat las sekirane ono apa sholatul imami sholatul imam iku atwala luwe dawa luwe suwe ya yeah. Ikut tuhayyar apabila sholatnya imam terlalu lama misalnya gitu tuhayyaru maka kinun milih itu hanya dibolehkan sapa al makmum makmum inda itmami sholat ini ing dalem narikane nyampurna akan sholat makmum Baina Andi Salima Karena yang tersalam sebuah tapi syaratnya harus mufarokoh niat Wa an yang takdir Lan yang tengah nganti-nganti sebuah makmum Nganti-nganti Wahwa utawi yang takdir Iku abdalul weh abdal ditunggu aja lah walaupun lama ya. Mungkin imamnya yang dibaca surat Baqarah waduh ya gimana itu imam namun ini boleh niat mufarokoh menyelesaikan salatnya sendiri gitu boleh tapi menunggu imam itu lebih abdal gitu ya. Wa abdalul weh utama wa mahalu ya khilli inti dari utawi panggonane halale nganti-nganti imam Iku khaitu lam yak'an Sekirane ora Agawe sapa makmum Tasyahudan ing tasyahud Lam yak'an bukan ora agawe ing tasyahud Sapa al-imamu imam Balal sholat, moga lamun sholat sapa man wong al maghrib ing maghrib khalfa musallil isya'i ya kalawan makmum mari wong kang salat isya
umtulia moga den cegah, moga den cegah apa al-intidaru nganti-nganti. Wa in jalasa senajan lungguh sapa al-imamu iman lel istirahat dikerana istirahat. Duduk istirahat itu kan antara rakaat satu dengan rakaat yang kedua itu kan ada istirahat. Salah satu istirahat. Pesalisati dalam rakaat kan kaping telu namanya. Awe subhan utawa salat subuh khalpaluri halim makmum mari wongkang salat subuh jaza mongko benang apa al intidar nganti-nganti injala salamun lunggu sapa al imamu iman le tasyahudi kerana tasyahud al awalikan awal wa tasyahadalan mata tasyahud sapa imam li annahu karena setuhune li annahu karena setuhune makmum inna izin tatkalane iki-iki lungguhe imam ina iden arikarane kilungwe imam iku yakuno ana sapa makmum iku mes tasiban ngelanggengaken mes tasiban ngelanggengaken tasyahud imami ing tasyahud imam. Ba'il lamnya jelis mau kelamun ura lungguh sapa iman. Artinya tidak duduk istirahat. Au jalasa utama lungguh sapa iman, tapi walamnya tasyahad. Lan ora tasyahud sapa iman, lazima. Maka wajib sapa al-makmum-makmum, lazima maka wajib al-makmumah ing makmum apa al-mukarrabatu misah misah dari imam ya li'alla yukhattitha supaya orang nganyar-nganyari sapa makmum orang ngajar-ngajari tasyahudan imami tasyahudan imam lan ya padu kang ora nglakoni tasyahud sapa al-imamu imam ya itu memang macam-macam kemungkinan terjadi seperti itu maka diberikan ilmunya as-syartu sadisun wallahu a'lam Allahu akbar.